Usha sebenarnya itu konsepnya kita untuk anak muda, dan sekarang mungkin sudah konsep ke keluarga juga. Awalnya di Usha Kitchen Pastry Gangga udah klik, mungkin buka tempat yang lain dengan Kasa terus. Mungkin lebih banyak saran dari Kasa, jadi kita bikin tempat yang homey, mungkin orang agar tidak datang ke Usha. Terus dipadukan dengan ide saya dan Kasa. Di trans itu main cepat, mungkin sekitar sebulan dua bulan dah. Kita kejar-kejaran waktu juga waktu itu agar bisa buka tepat waktu. Setelah itu kita push, akhirnya bisa buka di pertengahan bulan, awal bulan Mei. Spot favorit saya sih, semua spot sebenarnya favorit, tapi yang paling favorit mungkin yang ada mural yang ada di belakang ini, pojok di sofa itu. Bagus, bagus sekali. Kedepannya kita akan kerjasama lagi dengan Kasa.